Tali diikat, mistilah kuat, agar perahu dapat bertahan. Semua persiapan telah dibuat, menunggu waktu untuk perkahwinan. Saya berasa amat syukur kepada Allah SWT kerana hari ini saya dapat mengumpulkan adik-beradik dan juga saudara mara ipar duai, semuanya hadir dalam rombongan untuk kita sama-sama menyaksikan upacara pernikahan hari ini. Ahmaduhu an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saya memuji Allah yang telah berfirman bahwa ia telah menjadikan kamu, yaitu manusia, daripada manusia itu juga berkelamin, yaitu bersuami istri, supaya berkecenderungan berahi di antara satu sama lain, berkasih cinta dan saling sayang menyayangi di antara sesama kamu. Air terjun turunnya lancar, mata melihat, hati bahagia. Harap majlis berjalan lancar supaya pengantin kekal bahagia. Dengan itu kami sekeluarga sangat bersyukur kehadirat Allah SWT dapat hadir sama di majlis ini, dan berterima kasih kepada semua ahli keluarga dan saudara mara. من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا خلق آدم ثم خلق زوجه حواء من ضلع من أضلاعه اليسرى فلما سكن إليها قالت الملائكة مه يا آدم حتى تؤدي لها مهرا قال وما مهرها قالوا أن تصلي على محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. Segala puji itu bagi Allah Tuhan yang menjadikan manusia daripada air yang tertentu. Kemudian dengan dia maka manusia jadi membiarkan bersemanda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Adam. Kemudian dia menjadikan istrinya Hawa daripada sebatang tulang rusuk Nabi Allah Adam sebelah kiri. Maka tatkala Adam bersekutukan dengan Siti Hawa, malaikat pun berkata, wahai Adam, jelaskan mas kahwinnya lebih dahulu. Lalu Nabi Allah Adam bertanya, apa dia mas kahwinnya? Malaikat-malaikat menjawab, mas kahwinnya ialah engkau membaca selawat atas Muhammad kesudahan Nabi-Nabi dan ikutan tidak bersuh. Ajaran Islam luas terbuka, amalan akidah kekal abadi, Muhammad mastura, kahwin suka sama suka, kita doakan kekal abadi. Okay, my hope for my marriage is of course bahagia till jannah. We have good kids. I'll always, don't worry, I'll always be there for you. I can sit here dengan you. I'll take care of you for the rest of my life. Mastura, I hope that what I see in her comes out in the form of reality, that she'll become a great wife and great mother to my children in the future. طواف المهرة وخطب الأمين جبريل عليه السلام وزوجها له على ذلك الملك القدوس السلام وشهد إسرافيل وميكائيل وبعض المقربين من الرجال السلام فصار على ذلك سنة أولاده على تعاقب السنين. Maka Nabi Allah Adam pun menjelaskan isi kahwinnya. Lalu Jibril membacakan khutbah nikah. Dan Allah sendiri yang mengahwinkan di antara kedua-duanya. Sedangkan saksi-saksinya ialah malaikat Israfil dan Mikail dan sebahagian malaikat mukarrabin lainnya daripada penghuni surga. Maka peristiwa inilah
yang menjadi contoh peraturan nikah kahwin anak cucu Nabi Allah Adam dan Siti Hawa pada sebilah masa. Kami sekeluarga sangat berterima kasih dan memohon maaf sekiranya ada apa-apa kekurangan atau kesilapan bahasa atau terdapat sebarang kekurangan dalam urusan rumungan kami. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kiranya ada silap dan salah, jangan disimpan dalam hati. Oh, Sura. Masa itu tengah serve kat muka buku. So, bila going through all the Sharifahs available there, so tengok-tengok macam this Sharifah, daripada ramai-ramai itu dia paling tersalah. Kenal actually initially through Facebook. That's how we first met. So bila just I message je lah. After that message by message, tengok-tengok lah ada kenapa relationship juga. So turns out that our family memang semua rapat. Dia came across his dad in picture during I punya housewarming hari tu. So kebetulan ada gambar bapa dia dekat my Facebook, and then from there dia tegur lah, dia tanya siapa. Say, how come my dad's picture ada dekat dia punya Facebook? And kita orang keluar lah day by day, and dia punya apa dipanggil ni, ciri-ciri yang I've been looking for in a woman, for a wife, in a wife. So from there, from there on, dia macam eventually jumpa. Then from there on, ada lah ups and downs and all that we went through. Lepas tu in the end, ikat jugalah. So it's more than, I guess it's the takdir, and maybe this one, the jodoh is really there. And Alhamdulillah, today Masura 7-12-13, you are my wife. Idman tazawwaja fa akmala nusfu dinihi kama akhbara bidzalika al-habib al-mab'ud min Shihab. Bahwa sesungguhnya nikah kahwin adalah suatu sunnah, yaitu perjalanan yang digemari, yang mana dialah juga menjadi puncak ketenangan jiwa. Kerana orang-orang yang berkahwin itu, menurut keterangan rasul yang diutuskan di tanah suci Mekah itu, sesungguhnya telah lengkap separuh daripada agamanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikum al-umama yawm al-qiyamah. Artinya, berkahwinlah kamu, nescaya kamu mendapat duniat keturunan. Maka sesungguhnya aku paling bangga dengan kamu akan umat-umat yang lain pada hari kiamat, kerana ramai umat pada hari kiamat. Kami semua memohon restu dari semua hadirin hadirat untuk mendoakan kehadrat ilahi, kehadrat Allah SWT, agar kedua mempelai dicucuri rahmat, taufik dan hidayah berterusan sehingga anak cucu, dan juga kita jangan lupa mengingati Allah Arham Almarhum Almarhum Almarhumah tu, nenek moyang kita yang telah kembali ke rahmatullah. Di samping mendoakan kedua mempelai mempunyai zuriat yang saleh dan sariah. Walillah Raghiba As-Sayyid As-Sharif Abu Bakar bin Hasan bin Adhuf bin Muhammad Al-Habashi Al-Alawi Al-Husayni على هذا الخضم المنكرون سببا في هذه السرور التي قرت بها العيون جعله الله اجتماع الفتى ووداد للسعادة والبنين. Dengan sebab itu, maka pihak Al-Sayyid Al-Sharif Abu Bakar bin Hasan bin Adhuf bin Muhammad Al-Habashi Al-Husayni Al-Alawi merasa girang mengadakan majlis akad yang berkat, yang mententeramkan seluruh pandangan mata. Allah jadikan perkumpulan ini mudah-mudahan sebagai pertemuan ramah tamah dan kasih mesra, membawa bahagia
bernabidahkan beberapa cahaya mata. Sebelum nikah, I was very nervous. I was not so sure whether macam I was ready or not ke. Tapi itulah, to me the time has come. So kita memang macam mana pun dijodohkan lah, kata jodoh tak ke mana. My God, sebelum nikah. Sebelum nikah macam mana? Daripada Kelabah tu lupa langsung why I was here. Tapi the moment that akad nikah tu, that akad, automatic the responsibility just pouring in, and for me to know and accept that now I'm her husband. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Syekh Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdul Qadir bin Idrus bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Saya nikahkan dikau dengan anak saya Syarifah Mastura binti Syed Abu Bakar dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Syarifah Mastura binti Syed Abu Bakar dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Allahumma Allahu lakuma wa baraka alaikum. Allahumma alif baina umma wa alif baina adam wa hawa.